Widodo meminta seluruh kesiapan dalam penyelenggaraan annual meeting IMF World Bank 2018 diperhatikan dengan baik. Hal ini mengingat waktu penyelenggaraan pertemuan tahunan tersebut yang semakin dekat. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas persiapan jelang perhelatan IMF and World Bank Annual Meeting yang akan berlangsung di Bali pada Oktober 2018. Rapat tersebut untuk memastikan seluruh kesiapan mulai dari akomodasi hingga tempat penyelenggaraan acara. Menurut Jokowi, pengamanan acara ini sangat penting, mengingat akan ada 15.000 delegasi dari 189 negara yang hadir di Bali. Jokowi menegaskan pada Juli nanti persiapan annual meeting IMF World Bank harus segera rampung, sehingga tinggal persiapan hal-hal lain yang akan dilakukan pada Oktober mendatang. Untuk itu pada ratas kali ini saya ingin memastikan kesiapan mulai dari urusan airport, bandara, urusan tempat pertemuan, akomodasi, termasuk acara dan fasilitas-fasilitas pendukung yang diperlukan dalam rangka mensukseskan pertemuan ini. Dan juga sampai pada kesiapan pengamanan yang juga sangat penting terhadap 15.000 delegasi dari 189 negara anggota IMF World Bank yang saya kira juga perlu dipersiapkan mulai dari sekarang. Dalam annual meeting IMF World Bank 2018, salah satu fokus utama pemerintah yang akan dibahas yaitu soal kemiskinan. Selain itu, ada beberapa topik pembahasan terkait kepentingan Indonesia untuk meningkatkan fokus pembangunan yang saat ini juga sedang digencarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Friendly Sagala, Tommy Pribadi, Berita 1, Jakarta.